Masih dari Jombang, Saudara, Polda Jawa Timur gagal menjemput paksa tersangka pencabulan di Jombang, Jawa Timur. Polisi dihadang para santri saat hendak memasuki pesantren. Dion, saya berhenti jadi polisi kalau takut sama orang. Woi, Sebarno. Upaya jemput paksa yang dilakukan polisi terhadap tersangka kasus pencabulan santri di Jombang, Jawa Timur kembali mendapat penghadangan. Sudah 2 tahun berjalan, kasus pelecehan seksual dan pencabulan yang dilakukan oleh anak pengasuh pesantren di Jombang ini tak kunjung bisa ditangani polisi. Beberapa kali melakukan upaya penangkapan, tersangka selalu dilindungi oleh ratusan santri. Polisi pun harus menurunkan ratusan personil dari Brimopolda hingga Kodim. Berupaya melaksanakan penangkapan terhadap tersangka MSH. Namun ada kendala di lapangan dan kita tadi melaksanakan kegiatan siaga. Kita melaksanakan mengadakan penindakan namun situasi tidak memungkinkan untuk hal ini. Kami hanya menyampaikan ada surat panggilan buat pas beki. Kita aja. Kasus pencabulan terjadi Oktober 2019 lalu. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi mendapatkan laporan dari korban seorang santriwati dan melakukan penyidikan. Namun, meski sudah P21, tersangka masih bebas berkeliaran tanpa adanya penahanan. Meski telah ditetapkan sebagai DPO, polisi masih kesulitan karena mendapatkan hadangan dari para santri. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV Jombang, Jawa Timur.